Oke guys, katanya Mila Jemburan mau diberangkat di umroh. Welcome ya Dani Piran. Game yang ketiga ya. Ini game penentuan nih brother. Game penentuan nih kan. Tan. Ya. Yo. Ya, ya, ya. Divos atau Radio? Oke kalau begitu sekali lagi. Ovalnya diganggu loh. Buset, dia lagi. Kayak gitu langsung cok. Dibuat recall bahkan Dreams. Wah gila sih. Itu gila banget sih guys. Ya, itu belain gak dapet rugi, rugi. Gak dapet krip kan? Rugi donnya. Gak dapet. Enggak, tapi kan lo harus pikir Iratnya menang level. Jadi kayak ketukar kan. Lah tapi kan sama aja Yuri itu Fanny jadi free. Coba lu lihat di map. Tapi telat. Bakal berat gak sih? Itu satu wave dia buang bro. Ya tapi midnya juga kalah jadinya tuh. Ya benar-benar rugi sih. Oh, dibantuin. Kalau untung sih kalau tadi mati ya. Kalau nggak mati ya. Kalau mati untung mungkin. Tapi itu kaget nggak sih digituin? Iya cok itu nah. Itu kaget sih guys. Itu strategi sih. Ngaco sih guys, ngeri banget. Jadi menggantikan mungkin Brave Smite yang aneh enggak sih draftnya guys? Coba guys jujur-jujuran guys. Dengan membawa satu base itu juga Kapan emblem. Posnya mungkin enggak expect itu anjing. Wah, playtime kalian. Aduh, Natsunya kaya tuh. Ini Skylar kayaknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Level 3 guys. Satu, dia punya dua. Ini Roger nih boros mana habis. Tiga. Boros mana? Kecok kayak begitu. Dia bisa sekarat Roger. Bro, dia bisa memberikan jarak. Udah mau level 4. Habis ini level habis. Ini Natko kaya sih ini. Kayaknya menang di pos ini. Oke. Dan sekarang Arachihoshi mereka. Enggak tahu lihat Vaninya ya. Vaninya sama aja levelnya sama Irat ujung-ujungnya tuh. Iya, sama. Iya kan dia enggak keambil juga di shot tadi. Kalah. Tapi udah pergerakan dari Anabel. Mati kok anjing. The first bloodnya berhasil langsung didapatkan oleh Anabel. Tapi fight-nya Yor, lu kalau bayangin kalau mereka fight bro. Lu bayangin coba. Ya, Vaninya gak bisa diapa imaginasi coba. Tapi tadi. Fight-nya ini Uranus aja deh. Uranusnya gimana coba cara Uranusnya. Buset dah. Grips. Terlalu dalam sepertinya. Mati dong kalau kayak gitu bang. Yang begitu menyakitkan ya. Tapi kita akan melihat bagaimana. Ya Brody juga gak ada yang ngincer kan. Klaukun udah mulai coba untuk ngasih bisa pressure sih, kepada kena Roger. Cici doang tapi ya. Brody kan bisa kabur. Cutting lane juga. Udah level 4 belum bersko. Masih bisa berimbang. Tapi kalau misalkan Angela level 4 ya guys ya. Kombo sih ini mungkin juga sebenarnya. Angelanya sih di sini yang kuat guys. Ya, memanfaatkan dari imunitas di antara dari entah itu Lycan Pons ataupun di saat dia berubah kan. Di saat dia transform gitu loh. Ngaco. Ya, dan ini dia untuk melihat head-to-head antara Skylar dan juga Nat. Tapi EVOS kalau menang sih ini. GPM cukup unggul bagi Skylar. Gila sih, keren. Dua kali menang berturut-turut. Karena tadi juga EVOS mereka menang. Game ini di setting dalam soalnya dia bukan yang benar-benar team fight menangnya. Ya enggak banyak juga poin. Karena Doyok diam mulu dia enggak tahu, guys. 7 banding 1 tadi. Kok bisa kayak gini ya draftnya ya? Pakai Roger Godland gua masih enak. Saya ngerti kok. Ngapus rank gimana nasib gua ini? Aneh, bro. Gua cuma nunggu tinggal nunggu fight-nya doang ini anjing. Itu mid aja berbagi loh tadi loh. Itu berbagi kan dari mid-nya. Masih epic. Bongkar rank ya ilah. Itu mid lane-nya kasihan ini, guys. Masalahnya bukan Skylar kan main kan. Ya mereka yang bodo amat dia mending clear cepet dah. Warga lokal. Skydiving mereka. Cici susah mati sih pengen sih ya. Enggak gampang. Tapi fan-fannya masih farming sih. Tapi ini dia goal difference. Goal difference. Kita atas lagi nih. Si Anavel ini bisa ya main Fanny guys ya. Keseluruhan tapi dia enggak bisa guys yang bisa. Lah, gua bisa kenapa dia enggak bisa? Bukan. Ya jelas gua bisa lah bro. Yang bener aja bro. Aduh, Uranusnya udah join nih, lihat nih ya. Coba lihat yang bisa mati. Gue mau lihat sih ini. Mau di burst nih. Yep, Flavi udah juga belum juga tadi. Gue udah keluar. Healing kan kan. Kali ini tapi Iran. Ada final slash tadi yang seperti udah connect dari kanan. Bagian belakang tapi siapa yang akan mendapatkan lagi karena turtle ini. Karena tuh sekarang trip-nya masih ada. Turtle yang terjadi lagi. Angela. Fanny-nya gak ikut perang. Oh iya, Fanny-nya gak ikut perang. Fanny-nya gak ada biru guys. Tapi tadi itu Iran. Fanny-nya gak ikut perang. Guys, cok Fanny. Ya ampun. Gak berani ya dia. Dia kenapa gak berani ya? Jelah, ini membuat miskalkulasi. Ini juga jalan itu dari Lucky. Mati juga. Lucky-nya mati. Tidak ada satu purify dan juga. Fanny-nya juga aneh sih guys.
Wow, itu tiga di depan dia tadi. Salah. Irat, lulu. Kalau damnya Irat. Oh, nggak bisa kesek-kesek dia. Faninya jalan kaki, guys. Padahal draftnya kuat banget, betul. Ya, gua pikir Faninya kayak Kairi, guys. Gua kira kayak Ora tadi rumah bilang. Sorry. Oh, kalau Ora Fani gimana, Bang? Itu ngap, 19 cable, guys. Ini, guys, Fani jalan kaki, bos. Bayangin aja draft lu kuat. Hey! Tapi sejauh ini yang Haki Hoshi mereka dapetin keunggulan kok dari ini gameplaynya udah gameplay unik banget nih. Assassin-nya ditaruh samping. Ya, sekarang split push power yang bisa dimanfaatkan sebagai seorang assassin dari Vaninya. Tanggung. Yap, dan berhasil menghancurkan karena satu auto fire bagian atas. Halo kayak gini. Abis. Lama-lama kalau lo enggak ada initiate-nya nih ya Vani ya, dihancurin Mbak Biru lu sumpah. Menjadi badan bagi. Terus sama rekan-rekan. Enggak takut itemnya udah ada defense-nya. Kayaknya harus hati-hati banget ya Nato, karena begitu dia show, itu bisa muncul semua di belakang. Nah itu dia tadi, seperti apa yang udah kita ucapkan Nato sekarang. Hilang langsung. Nato tidak menyadari ada pergerakan bagus banget dari Nato di bagian bawah dengan Molina Moods-nya berhasil mendapatkan. Oke, pelapi udah Bang Purify. Selamat lagi, Saik. Gua ngelag, cok. Kalau udah mau spawn, Fanny yang benerin lane di atas. Kocak. Kalau yang ngelag pindah sini guys, yang ngelag sama sekali. Kocak bebe. Roger yang mendapatkan free farm nampaknya di sebelah sini guys. Nge-lag guys. Udah guys. Ini Faninya kayak Faninya bikin cok bener cok. Merah lu diambil bang. Sorry guys. Sorry ya. Kalian berapa ininya? Menit berapa? Hilang lagi. Sakit lu. Walah. Lu terlalu ini juga burst-nya sakit juga, cok. Dengan Nana dan juga Roger. Oke, okay, Nananya kehilangan dari pasif akan ke Anavel mau mengejar kembali. Tidak. Habis ini dia. Wah, ini. Siapapun. Menang dengan kakinya, tolongin terus. Ini down. Nah, ya. Ada foto gak? Oh, ada foto sih kayak itu. Masih bisa nahan, ganjil lah. Ada foto. Kalah ini, guys. Terus kembali didapatkan ya. Juga Natko kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Walaupun dikaruk sama Skylar cok lewat. Gua kira Vaninya kayak Vani Super Ken gitu. Iya, gua pikir Vaninya kayak Super Ken gitu. Tapi lambat laun ketika ada inisiasi yang lain Angel datang ini membuat gua kira gini. Vani siapa yang mau ngelola? Sudah mulai diambil tuh birunya. Paninya guys ngacengan cok. Main setengah mateng gini guys Fani guys. Enggak nyebelin dulu lah tapi tuh. Wih, hilang cok. Sumpah. Ini sih kalah gameplay guys mereka guys. Bukan kalah gameplay kok, kalah skill. Iyalah, gameplaynya kalah. Drumnya lo menang. Game pertama. Enggak, tapi Faninya enggak mau. Udah kaya, enggak mau ikut perang. Sakit banget lo, DB. Bisa dihasilkan oleh yang sekarang final slash-nya enggak kenal siapapun. Obel lagi, tahun lagi. Itu gimana bunuh iratnya anjing. Damage begitu besar. Tapi kita mau cari keluar. Bagian baru. Males banget lawannya. Tidak memberikan sebuah sedikit celah untuk beberapa pemain dari Evos Glory. Walaupun sekarang Flavia masih mencoba untuk bisa menghantui karena beberapa pemain. Gila sih, sumpah. Udah gak bisa mati nih. Lewat saja. Iya, Enavel gak punya energi yang banyak. Kirain darahnya yang lain masih gitu. Dia udah kayak pegangan. Energinya tersebut. Dan Irat. Enavel. Gak jadi Rico. Ini super Anavel. Hati-hati memang ya. Super Anavel. Ini dia udah tebel banget. Timing dia kalkulasi dengan apa soul rate-nya. Dengan damage yang begitu besar tadi. Free sih harusnya. Nah ini gameplay-nya bagus banget guys. RRQ guys. Ya. Jalan kombo-kombonya guys. Kalian lihat ya kombo. Nana sih. Tapi kalau aku suruh bilang MVP Nana sih. Nananya Rizky, welcome to membership. Rotasinya dapat terus si Okta. 4400 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi tapi ada level 13, Bos. Gila, Roger, Bro. Roger anjing. Enggak pernah di oleh Julian dari Geekfam berhasil. Dia masih bisa, enggak tahu dah. Ini pertama kalinya lagi digunakan. Ini kalau kanan legend juga enggak terlalu kuat. Masuk ke late game coba, Guys. Bisa enggak ini?
Early-nya udah kayak gini. Iya, dan gini. Udah dulu Natko-nya 04, Bro. Nah, ini berarti yang lainnya udah mulai ngelihat juga ada potensi. Oke. Jadi kalau misalnya RRQ mereka mau ada pocket pick, mereka recovery, recovery, recovery. Oke. Natko ini enggak bisa biasa aja, Cok, antara jago atau mulai berjalan karena Bestaret dan Clawfoot sudah siap dengan flop. Molina. Atau apa ambil aja. Bos si neken-neken banget ya. Sudah ada di dalam tubuh dari Clawfoot dan sekarang udah lagi ketekan juga ketekan banget. Final slash-nya enggak kena karena siapapun, Fluffy-nya menjadi orang terdepan siap untuk mengusir karena masih bisa sih ini tapi Fanny-nya space banget nih enggak ada yang bisa lawan dia di samping kan. Iya, dia mah siapa San yang mau dianuin dia di sini San kalau enggak keikat sama Fredrin sama Mona Lisa. Siapa lagi Mona Lisa? Bebeknya itu Nana. Ini mah enggak kena bebek udah aman banget. Oh. Masih bisa sih ini beda 5k belum jauh-jauh amat. Nah, ini bab biru nih. Nah, harusnya ada Ricky dalam setup di biru sih. Okta pun mainnya di dalam rumput terus-terusan. Nah, udah sendiri. Udah datang di sisi itu. Waduh, Irat hadir, Don hadir, semuanya hadir. Pas banget. Ini guys, ini dia. Sudah. Ini menjagakan. Valdo, Valdo lagi ngelihat. Lu aneh banget. Early enggak mau digas pasti gitu kan. Balik lagi walaupun memang enggak ada sisi yang menghentikan. Ya udah ditabrak aja purple buff-nya sehingga enggak ada bensin. Salah deh item Roger apa sih? Bisa bergerak secara leluasa. Yep. Sumpah cok saya itu sama Cassius 11-12 anjing. Kabel ke depan udah langsung balik lagi. Enggak banyak ada di fight gitu bisa leluasa. Ekspektasi kita ya. Guys yang berlebihan ke Fanny guys. Udah lagi Pavela. Gak usah kita berekspektasi lagi. Capek dia lelah duduk dulu. Anavel? Waduh, sakit banget. Enggak sih, tapi tadi di turtle babak banget dikejar cocok Fania. Satu cakaran tadi tuh. Bagusnya tadi pas di turtle ya guys ya. Respect sih guys, itu apa namanya? Udah kayak gitu damage-nya ya. Nungguin Fanny buff. Mengerikan. Aduh, Brusco recall-nya di belakang jauh. Yap, dan juga kalau misalkan RRQ ini mereka bisa memanfaatkan bush power-nya loh. Betul, mereka punya banyak potensi kan untuk bisa langsung masuk bush, ngagetin lawan tiba-tiba. Yap. Tapi Don ini bagus juga banyak ya. Skylar plus Okta. Digarep. Okta ya dari tadi loh. Arclair. Molina Smooth, Molina Blitz, jadi ancaman juga dong. Arclair. Waduh, Dream punya mencoba bisa menangkan lagi tapi... Rame banget punya bang, gue juga ngomong gagal. Lihat, targetnya aja udah beda-beda gini guys. Apa ya? Don di belakang balik semua langsung. Oleh Brusco mereka bersama-sama selesai sudah di tempat yang targetnya aneh banget tapi itu apalah dengan damage yang bisa dihasilkan agak gua dukung RRQ bang buset menjauh dari aman aja bro apa sih mencar-mencar kayak muncrat gitu loh guys fuck lah aneh yang dikeluarkan oleh Okta dan sekarang Lord yang akan segera di setup. Ini pilih Lord ya, enggak akan masuk buntu sini nih hero-nya. Akan dikonsep tapi sepertinya tidak karena sulit. Bukan hero power cok kanan. Buset Anavelnya berarti. Uranus juga enggak kuat ya dia pilih dia. Buset Anavel lewat proyektor cok. Terlalu beresiko. Yap, resiko tinggi. Rewardnya juga sebetulnya bakal bisa tinggi ya, cuman kayaknya lebih baik dihindari saja. Iya, karena dia tadi enggak ada perhitungannya gitu ya, Pak. Ratingnya cuman memang belum rezeki aja. Fanny Eko lu pernah lu marahin ya, Yur, pas lalu free? Pernah, guys. Evo's Glory, kondisi mereka sedang defensive sekarang. Kenapa ya, ada netizen masih inget, cok, anjing. Kali ini, Guardian Helm. Kan dulu Fanny Eko gimana, Yur? Bukannya Fanny Aura jago, katanya, Yur. Jago, tapi ngelepas hero jago. Hero kuat musuh semua. Jadi memang secara item, Natko ini cukup ketinggal satu ya, kalau kita lihat. Husklaw, Windtalker, Berserker, dan juga Malefic Roar bagi Skylar. Aduh, aduh, aduh. Oh, bro. Ini juga item Fanny-nya. Gini, masalahnya kalian harus lihat guys. Di sini posisi space, posisi space-nya hanya untuk Fanny guys. Jadi ini harapannya di Fanny, serius. Space-nya dikasih ke Fanny terus. Ken. Masih bisa ini, Yur. Defend high ground kuat sih sebenarnya. Kalau bisa ini. Mana bisa, Jok? Dikatkan. Bisa. Pertempuran terus terjadi. Mereka semua seperti yang akan keterang apakah ada yang kira, ada bisa beneran anjing tapi lakan pasti keluarkan begitu menyakitkan untungnya masih bisa bertahan depan memori belum bisa tuh menghasilkan ke arah satu poin Fanny lu mati kau. Kenapa gagal ya Fanny nya disolo kill sama jelas cok anjing banget cok jadi mereka semua seperti yang akan apakah ada ya karena ada satu immortal lagi yang begitu menyakitkan eh lu enggak bagus enggak bagus enggak bagus Gak bagus. Ya Allah, gak kira last pick-nya Fanny bakalan menggoreng-goreng. Orang lawan Angela, Angela aja yang mati. The fuck bro? Gue main Angela juga, lihat Fanny gue ngumpet aja. Bukan karena
gak ngasih kendor nih. Iya, Finest Lester kena ke arah Don. Tapi Donnya masih berusaha. Dan juga ada Molina Prince yang udah langsung dikeluarkan. Bukan hero power sih dia. Belum bisa mendapatkan. Bukan hero power sih, maksa ini. Kayak Tuturu kalau dulu. Kayak Tuturu. Tapi gak bisa makainya. Kayak Tuturu dulu dipaksa main Cloud D gitu. Bro. Flicker dari tadi keluar. Asli bro. Ya, ini. Aura disuruh main cow. Bangsat, bangsat. Fanny cow, jual bakwan aja guys. Aneh banget sama. Jangkrik ini anjing. Mati sama Fanny, emak. Enggak lu. Jago lu Fanny-nya anjing. Ya dia ada oh dia kayak lagi slide map itu, lagi ngeliatin base. Tiba-tiba dia mati sama Angela. Tapi mati gak lu? Mundurkan Irat lah yang akan masuk rumput, gak jadi bang. Gak jadi, bukan. Gak dulu, salah. Cuma lot and sih harusnya. Aku kesal banget sih. Sumpah. Kalau di all ini tuh belum tentu dia tumbang. Karena ada penyelamatan dari Angela dan teman-temannya bisa backup. Ente dah ngap, last pick paling ngap. Ini ente sih, ini satu lot lagi NC harusnya. Dan Angela Busco masih stay. Gak ada yang bisa defend high ground, siapa? Keluar karena bisa jadi dicari nanti oleh Anavel dan mereka akan menantikan untuk next lord. Kecuali ada X-Bomb. Kali ini ada Wind of Nature juga yang sudah diamankan dengan adanya Natko. Fanny lu juga cupu. Ya itu makanya aku pensiun guys. Karena cupu. Lakukan juga untuk escape. Beresiko, dia bisa kena Molina smooch. Estek Fanny Echo, kenapa ya Fanny Echo? Esteknya Fanny Echo semua. Kena curtain call, banyak. Bisa ini menang menit 100 nih Jok. Ini Was Glory, mereka berusaha untuk mendekat. Aneh, co. Besar banget, Yep. Kalau mau dekat sekarang. Bisa ini, Yur. Jadi, sementara itu di tempat yang berbeda, Fanny. Bisa sih, late game bisa masuk. Bisa gila. Gua sedih inget cok, kalau dulu Ivox mau kalah. Gua udah ngomong gak bisa ini, Isan ngomongnya. Bisa Yur. Dalam hati bisa matamu ya. Berbeda Flavinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan juga untuk sekarang Drips ya, kehilangan Immortal. Pertempuran bisa terjadi. Anjing. Ada pasif gila tapi mendekati. Tapi gak kena karena siapapun. Oh masih lama cok, rehatnya masih sejam. Aneh banget kayak. Terlalu thank you ya Mas Eko, Mas Yur, Mas Makasih semua. Gua yang makasih Cok, makasih banyak udah nemenin gua ya San ya. Makasih banyak Yur udah nemenin gua Yur. Yo, nah. Makasih banyak ya. Thank you guys, sampai jumpa. Aneh banget. Eh, gua Raul. Udahlah guys, itulah dia guys ya. 2-1 guys, hasilnya guys ya. Dimenangkan oleh RRQ dengan skor 6, berapa ini? Berapa? 17 ya guys ya. 17 guys, 17. 17, 17, 3 ya. 17, 3. Raul! thank you guys ya. Enggak, maksudku. Aduh. Ini kan kelasnya pro player gitu loh guys ya kan. Ini kan kelasnya pro player gitu. Ya. Paham lah Wak. Ya udah guys. Ya sulit banget ini. Nggak inilah guys. Komen dariku sih. Ini kan kelasnya pro player ya kalau bisa. Dianukanlah pengalamannya ke pro player gitu loh. Ya. See you guys. Pos Raul. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa guys, bye-bye. Thank you ya.